sangat nikmat banget. Ini cabenya udah dari cabe wendot ya, jadi nggak usah ditambah lagi cabe juga. Ini udah pedes banget. Selamat mencoba menu andalan sarden jengkol dan juga cabe gendot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat mantap dimanapun berada. Di pagi hari ini saya akan masak sarden, tapi dengan bahan-bahan yang ada aja ya. Di sini kita ada campurannya jengkol, lalu ini cabai gendot udah saya iris-iris kecil, dan juga satu botol sarden. Nanti akan dihancurkan ya sardennya. Ini cuman sebagai perasa aja sardennya ya. Sarden pertama-tama kita akan masak ya. Sekarang pertama-tama panaskan dulu minyaknya, dan kita akan masukkan minyaknya ya. Ini masak sardennya dengan ala-ala saya ya, dengan memakai jengkol juga cabai gendot. Biar enak campurannya ya, nggak masak sarden nggak ikut-ikut itu aja, jadi pakai campuran biar lebih enak ya. Ini ada jengkol, kita masukkan ya. Biar kulitnya kebuka, jadi masukannya pas sedang minyak nggak panas. Masukkan jengkolnya ya. Dengan campuran masak sarden dengan campuran jengkol dan juga cabai gendot yang udah diiris-iris. Ini adalah menu saya. Kalian semua bisa mencobanya ya. Dengan campuran ini pasti akan lebih sangat nikmat. Tidak masak sarden nggak kayak itu-itu aja. Biar kulitnya kebuka, jadi pas minyak dingin ya. Diaduk-aduk biar kulitnya pada kebuka ya, biar gampang. Dilihat udah pada kebuka ini. Seperti ini. Jengkolnya udah matang, lalu kita bisa angkat ya. Mau mencisihkan terlebih dahulu. Jengkolnya udah matang, angkat. Nah, kita sisihkan. Minyaknya dikurangi dulu ya, karena ini terlalu banyak. Udah minyaknya udah dikurangi, lalu kita bisa masukkan bumbu-bumbu yang gilingnya ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Saatnya kita masukkan ya bumbunya yang udah halus tadi. Bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Ini untuk bumbunya ya, biar lebih sedap kita beri lagi bumbu. Jadi nggak cuma di sardennya aja ya. Ini sardennya nanti kita masukkan dan kita akan hancurkan ya. Jadi sarden ini untuk sebagai perasa aja. Perasa dari jengkol dan juga cabai gendotnya biar lebih enak ya. Jadi masak sarden nggak usah gitu-gitu aja. Ini cara baru masak sarden ya. Ini kita masak dulu bumbunya biar nggak bau languk. Kita akan masak dulu. Ini udah cukup ini ya, cukup mateng bumbunya. Bisa cabai gendotnya bisa dimasukkan ya. Ini cabai gendot bisa dilihat udah dingin.
diiris dan juga dicuci bersih ya tentunya. Lalu masukkan juga sarden. Ini sarden kingfisher saus kecap. Bisa dimasukkan ya. Dan sardennya, ikannya kita banyak-banyak kayak gini ya. Banyak kasar aja. Ya, kita beri bumbu seperti pecin seperti biasa, saya nggak pakai takaran ya, pecin, masako, dan juga gula. Sempurna, ditutup dulu ya biar cepat matang, dan matangnya sempurna dan juga meresap ya. Kita akan tutup dulu sebentar. Juga jangan lupa jengkolnya yang udah digoreng tadi dimasukkan juga biar meresap. Ini sangat enak ya, masak sarden kayak gini enak banget, bisa dicoba di rumah ya. Jengkol semua, jadi nggak masak sarden nggak cuma itu aja ya, bisa divariasikan masak sardennya seperti ini. Kita akan tutup dulu, kita akan tunggu sampai dia matang dan meresap ya. Bisa dicek dulu ya, kita cek dulu untuk mengetahui udah matang atau belumnya si cabai gendutnya ya. Ini cabainya aja udah pedas ya, emang kelihatannya pucat kayak gini tapi cabainya pedas ya. Sepertinya belum, ntar lagi ya. Tutup lagi. Sepertinya udah matang seperti ini. Wah, udah matang ya seperti ini. Saatnya akan disajikan di dalam piring saji ya. Kita simpan lebih dahulu. Kita akan sajikan ya. Seperti ini menu baru cara bikin sarden, nggak gitu-gitu aja, bisa divariasikan ya dengan cabai gendot dan juga jengkol. Masak sederhana nikmat saat di tanggal tua. Ini bisa jadi menu andalan keluarga kalian semua di rumah. Saya juga baru pertama kali ya bikin menu kayak gini. Dan sangat nikmat banget. Ini cabenya udah dari cabai gendot ya, jadi nggak usah ditambah lagi cabai. Juga ini udah pedes banget. Selamat mencoba menu andalan sarden, jengkol, dan juga cabai gendot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.